Abang Shac dah cerita masa mula-mula kan Abang Shac puasa. Ingat masa 9 tahun rasa macam penat sangat, haus sangat. Ada juga rasa macam nak curi-curi minum, curi-curi makan. Pernah juga sebenarnya minum air pipe. Kata dengan bapak Abang Shac lah. Sekali dia dapat tahu Abang Shac minum air pipe, dah lah dia marah pasal minum air pipe. Ha, kali pinggang sampai penyap lagi kan. Tobat dah, tak nak minum air pipe. Student, yelah berjauhan dengan parents. Sedih lah juga kalau apa buka puasa tu tak dapat merasa masakan mak kan. Mengidam jugalah. Tapi nak buat macam mana, hidup bujang kan. Terpaksalah beli lauk pauk dekat bazar Ramadan tu. Memang sedap lah. Tapi lain lah orang cakap masakan mak dengan masakan kedai. Tak best. Kalau adik-adik yang mana puasa penuh ni, first kebaikan dia pahala. Pahala dia berlipat kali ganda. Dia ajar kita untuk berjimat. Sebab apa? Kalau kita puasa, kita hanya mengeluarkan duit untuk beli makanan ataupun juara buka ketika buka puasa saja. Dia mengajar kita untuk berdiet. Maknanya dia suka kontrol kita makan. Lepas sahur, kita puasa. Lepas tu kita makan balik bila buka saja. Orang kata bulan puasa ni bulan mulia. Bulan yang kumpulkan pahala. Jadi rajin-rajinlah semua pergi terawih. Kalau boleh tu puasa penuh. Tak kisah dia kecil ke, dah besar ke. Dah besar tu penuh lah. Selamat puasa untuk adik-adik semua. Dan selamat berbuka puasa. Bye.